Halo guys, balik lagi di channel Best Travel and Food. Kali ini kita lagi jalan ke daerah Kintamani. Di Kintamani itu terkenal dengan perkebunan kopinya. Di Kintamani terdapat dua gunung, Gunung Batur dan Gunung Abang. Dan terdapat juga Danau Batur. Di sini juga banyak terdapat kafe, tapi ada satu yang menarik perhatian kita. Karena di belakangnya langsung menghadap ke Gunung Batur dan Gunung Abang. Kafe ini berada di Jalan Panelokan, merupakan tempat nongkrong cantik dan instagramable. Jika kalian ingin mendapatkan cepretan dengan pemandangan Gunung Batur yang lebih jelas, kalian bisa memilih untuk duduk di area outdoor. Sementara untuk kalian yang berada di area indoor, tetap bisa menikmati pemandangan luar melalui dinding kaca. Untuk rasa kopinya sesuai dengan ciri khas Kintamani, memiliki rasa citrus dan bodi yang tebal. Healthy juice ini rasanya menyegarkan. Ada beetroot, apple, mint, lime, dan ginger. Jus ini tidak memakai gula, rasa manisnya asli dari buahnya. Tutti Frutti Pancake, manisnya pas, crunchy di luar, dalamnya empuk. Enak bet! Ternyata di dalam adonan pancake ini, ada irisan buahnya. Ada strawberry, peach, dan nanas.
Sampai di sini review singkat dari Olympus Coffee. Until next time, always searching for the best travel. Ciao.